Halo Pak Bos. Aman Pak Bos. Saya sudah melaksanakan sesuai perintah Bos. Bila kamu tenang ya, kamu sabar ya, oke? Kalau kamu bisa tenangin diri kamu, aku yakin kok Sira pasti bisa merasakannya. Karena kalian punya ikatan batin yang begitu kuat. Ini adalah saat yang paling aku sesali. Karena sekarang aku baru sadar. Kok ternyata rasanya sakit ketika lihat kamu menangis. Tapi aku gak bisa menghapus air mata kamu. Karena udah ada laki-laki lain yang menggantikan tempat aku. Oke, kamu harus tenangin diri kamu ya. Jess. Bunda. Hai. Firman, Bun, aku panik banget pas tahu Sira hilang. Bunda yang kuat ya. Walaupun Sira nggak manja, tapi Sira tahu kok gimana caranya jaga diri. Semoga Sira nggak kenapa-napa sampai kita temuin ya, Bun. Iya, Rai, Bunda juga berharap begitu. Sekarang aku siap, Bun, buat bantu cari Sira. Firman, kita ikut sedih dengar kabar soal Sira. Iya Bunda, jangan khawatir ya. Kita pasti bakal bantu cariin kok. Makasih ya Cynthia, Jenny. Yaudah, supaya kita bisa cepat menemukan Sira, kita semua harus berpencar. Dan siapapun yang berhasil menemukan pertama kali Sira, kita harus saling berkabar, oke? Okay? Sekarang gua tahu gimana caranya ngembalin cintanya Nabila. Karena Firman udah semakin dekat, dan seolah bisa jadi pendamping yang terbaik buat Nabila. Kamu tahu kenapa kita harus terus mengulang doa kita? Karena Allah sedang mengajarkan kita arti kesabaran dan juga keikhlasan dalam hidup kita. Dan kalau kita terus memanjatkan doa kita kepada Allah dan Allah sudah menentukan ketetapannya, maka kita sebagai umat manusia harus selalu bisa bersyukur dan jangan pernah mengeluh. Dan aku yakin kok, semua doa kamu yang kamu panjatkan kepada Allah untuk Sira pasti akan dijawab. Yang penting kamu jangan pernah menyerah, ya. Makasih ya Mas, karena udah selalu nguatin hati aku. Tante. Tante, kok Ciro dibawa ke sini sih? Katanya mau bantu cari rombongan sekolah. Tadi kan kita udah cari di tempat kegiatan, sayang. Tetap nggak ada, kan? Lagian, Sira kelihatan masih panik. Mungkin rombongan Sira udah pada pulang. Jadi, Sira istirahat aja dulu di sini. Jangan takut. Ini rumah tante kok. Tapi, Sira gimana dong? Sira terpisah dari ibu guru dan teman-teman. Nanti tante akan langsung antar ke rumah Sira. Tapi, tunggu adik tante pulang dulu. Soalnya kan mobilnya di bawah. Sira jangan sedih dong sayang. Tante mau nunjukkan sesuatu sama Sira. Pak Tante. Ayo. Wow, bagus banget. Lucu banget. Ada rumah-rumahan. Wih, seru banget. Ha, lucu banget. Sira boleh main sepuasnya di sini. Tuh, banyak makanan kan? Sira boleh makan ya?
Terima kasih, Tante. Sirah, Tante keluar dulu ya. Mau terima telepon. Iya, Tante. Nama kamu siapa? Nama aku Kiri. Kalau nama kamu siapa? Nama aku Balena. Halo Pak Bos, aman Pak Bos. Saya sudah melaksanakan sesuai perintah Bos. Jess, gue gak tenang. Ayo kita cari adik gue sekarang. Ray, kamu tenang ya Ray ya. Kita pasti bisa kok nemuin Shira. Gue gak tenang walaupun Shira gak manja. Tapi dia itu hatinya sensitif banget. Dia tuh gampang nangis. Terus juga dia takut tempat gelap. Mbak, permisi. Kamu ini yang Pak Bos kesini? Iya, Mbak. Lucu kan temen aku, tapi dia pulang dulu sementara. Oh, aku juga punya teman. Ini temennya. Halo. Wow, gede sekali. Ini teman aku namanya Spai. Tugas kamu di sini, awasi dan temenin Sira. Penuhi semua kebutuhannya. Kasih dia makanan yang enak. Buat dia senyaman mungkin di sini ya. Baik, Mbak. Kalau gitu saya langsung ke Sira aja. Shira, aku boleh duduk di situ? Hai. Tante siapa? Aku suster Tina, aku yang bakal nemenin kamu di sini. Oh ya, Tante, kita main boneka bareng mau nggak? Boleh. Atau mau main ke rumah-rumahan itu? Boleh juga. Jadi mau yang mana dulu? Mau rumah-rumahan. Oke. Kita bawa nih bonekanya ke rumah-rumahannya. Yuk! Yuk! Ini juga bawa nih buat bantalnya. Yuk! Nih sih, ini rumah Shira ya? Iya. Yeay! Aku mau main prosesnya. Oh iya. Kamu dulu keluar. Tungguin ya? Iya. Yeay! Kamu bisa? Bisa. Bisa sendiri bisa? Bisa. Dari bawah deh. Satu, dua, tiga meluncur. Yeay! Yeay! Mane, mau main apa lagi? Lagi, prosotan lagi. Mau. Jess, ayo kita cari sekarang. Iya, iya, iya. Ini lo tenang dulu. Lo percaya sama gue. Shira pasti bakal ketemu. Ya? Shira gak bakal ngapa-ngapa, Ray. Gue gak bakal mungkin juga biarin lo nyari Shira sendirian. Apalagi kondisi lo lagi terpukul banget kayak gini. Sabar ya. Ini Jason. Bikin gue ngeseneng sama Jason. Ini sengaja mau bisa biar bisa bareng sama Raya. Mau ngapain sih lo? Ya Jen, tunggu Jen. Jen. Ya mau sampe. Emang tuh apaan? Apaan sih lo? Maksud lo yang apaan? Lu kesini mau bantuin Raya nyari Shira kan? Terus pegang-pegangan tangan maksudnya apaan? Tujuan gue megang tangan dia, tujuan gue tuh nenangin dia tau gak Jen? Biar dia gak nangis nyari Shira. Lu percaya? Lu pikir gue percaya? Ya harusnya percaya lah lu, ini teman lu kan? Ini kesempatan dalam kesempitan lu. Pantan lu tadi ngotot banget ngajak Raya. Padahal dia bisa bareng kita. Bisa gak sih gak usah ribut? Please deh. Gak usah berantem di sini. Lo berdua kalau mau berantem di sana Gi, biar bebas. Gak peduli juga lo mau berantem kayak apa. Gue sama Raya di sini mau nyariin Shira. Gara lo tau gak? Ya lo lah. Udah. Hey. Bunda lo udah nyampe.
di bagian tengah. Yaudah, kita samperin dulu yuk. Bisa turunin deh.